Sahabat YouTube, aktris Celine Evangelista mengaku sangat ingin bertemu dengan pesepak bola asal Brasil, yaitu Ronaldinho. Ronaldinho belum lama ini memang datang ke Indonesia atas undangan Raffi Ahmad. Celine pun tampak kecewa karena Raffi Ahmad tak mengangkat teleponnya agar dia bisa bertemu pesepak bola legendaris tersebut. Kenapa Celine Evangelista ingin sekali bertemu dengan Ronaldinho? Saat aktris berusia 30 tahun itu bergurau, dia ingin mengajak Ronaldinho bermain bola dan menggiring bola dengan cara yang berbeda. Namun, harapan untuk bertemu dengan Ronaldinho saat datang ke Indonesia adalah gagal, dan dia berharap semoga memiliki kesempatan lain untuk bertemu bahkan dengan pesepak bola lainnya, seperti David Beckham. Nah, itulah Sobat YouTube maksud dan tujuan Celine Evangelista ingin bertemu dengan Ronaldinho. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita jumpa kembali di video berikutnya.